dipakai itu organic fluid itu sendiri. Intinya di sini ini ada HE, jadi heat transfer, ada equipment HE, selain cup biasanya digunakan, itu dikontakkan. Brain yang panas dari production well, tidak panas bumi, dikontakkan secara indirect lewat selain cup, dan akan membuat terjadinya ini superheated atau bisa melebihi titik didihnya, dan dia akan menggerakkan turbin. Biasanya kalau dia memakai hidrokarbon ya itu turbo expander. Tapi kapasitas untuk binary itu sendiri nggak terlalu besar. Paling besar mungkin yang pernah ada 10 MW. Tapi yang sudah diimplementasikan di Indonesia kayak Sarula, Sorik, itu mungkin 5 MW. Tapi nggak tahu persis juga. Kalau ada teman-teman Sarula mungkin bisa sharing ya. Nah, itu satu lagi mungkin ada ini. Biasanya kita sebut combined cycle, tapi nggak saya tampilkan di sini. Itu menggabungkan teknologi binary cycle power plant dengan single flash atau double flash. Jadi konsepnya sama, gabungannya itu. Ketika steam dimanfaatkan ke steam turbine, diintroduce ke steam turbine, nanti di separator yang terpisahkan dari sini, itu brainnya nggak langsung diinjeksikan, tapi dimanfaatkan energi yang masih tersisa untuk di memanaskan organic fluid tadi. Nah, itu biasanya combined cycle. Ada juga istilah combined cycle di pembangkit. Oke, teman-teman, ini kebetulan karena emang saya teknologi yang saya gunakan sekarang itu double flash, ya, jadi akan sedikit gambarkan ke teman-teman bagaimana sih siklus atau proses dari geofluid atau two-phase sistem tadi bisa menjadi listrik di pembangkit asumsi. Nah, ini jadi kita punya beberapa well pad. Salah satu kenapa di tempat kita itu menggunakan double flash, nah, itu salah satunya juga emang masih bisa tinggi, temperatur brine-nya masih bisa di flash, dan masih entalpi yang didapatkan masih oke. Dan juga steam turbine kita dual inlet gitu, karena salah satunya juga production well kita itu ada beberapa karakteristik secara pressure. Jadi ada high pressure, ada low pressure. Jadi low pressure itu nanti juga akan diintroduce ke turbine dengan sistem dual inlet tadi. Jadi triple press bisa juga nanti, atau triple inlet dari turbine ya, karena sumber dari production well itu sendiri juga ada beberapa karakter, salah satunya pressure itu tadi. Nah, itu production well yang tadi itu diintroduce ke separator. Nah, di separator dipisahkan, dan steam yang dihasilkan itu diintroduce ke steam turbine. Nah, steam turbine, kemudian dia melewati di sini, teman-teman bisa lihat ada rock muffler, itu untuk menjaga, di rock muffler ini ada sistem namanya fan station. Fan station itu untuk menjaga pressure, kestabilan pressure yang di steam yang dihasilkan oleh separator tadi agar tetap stabil ke turbine. Terus brine yang dihasilkan dari high pressure separator itu di flash. Nah, di flashnya itu bukan di separator teman-teman ya, tapi di flashnya itu di control valve-nya. Jadi di throttle atau dicekek. Dan dia nanti akan menghasilkan berapa persen uap yang dihasilkan. Karena emang harapannya dari hasil flash brine ini masih mendapatkan pressure. Misalkan dari 10 bar ke LP, pressure kita HP 10 bar, steam, brine-nya 10 bar. Nanti di LP separatornya kita harapkan dari keluaran dari FCV ini bisa 5 bar. Nah, dari itu teman-teman apalagi yang dari teknik mesin bisa hitung tuh, berapa masa yang brine, berapa steam yang dihasilkan ketika dia di flash dari 10 bar ke 5 bar. Nah, itu nanti production well yang tipikalnya low pressure pressure itu akan digabungkan dengan relatif pressure yang sama dan dipisahkan di LP separator untuk memisahkan steam dan brine-nya.
Ini sebelumnya teman-teman mungkin kalau yang baru-baru tahu brine, ya brine itu fluida airnya lah gitu, gampangannya air yang sama uap. Nah kalau brine itu airnya di separator, nanti kalau yang dari production well dipisahkan, airnya itu disebut brine karena dia masih mengandung banyak mineral-mineral, salah satunya silika dan lain-lain ya. Lanjut, dari LP separator itu steam yang dihasilkan dikirim melewati vent station, melewati scrubber. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut kenapa kita butuh scrubber, apa itu scrubber, nah, di mana sih proses scrubbing system itu berlangsung, nanti kita akan bahas. Dan masuk ke sistem steam turbine. Oke, sebelumnya teman-teman kalau ada yang mau tanya silahkan ditanyakan aja. Nggak harus nunggu di akhir sesi baru ditanyakan biar bisa nggak kelupaan juga. Oke, terus brine yang dihasilkan di sistem kita itu kita langsung injeksikan. Ya, ya silakan teman-teman yang jadi brine itu diinjeksikan dengan sistem hot injection. Jadi injection di pembangkit panas bumi itu ada dua, ada hot dan cold injection. Nah, ada yang diinjeksikan secara dingin, ada yang diinjeksikan secara panas. Nah, itu kita menjaga temperatur. Ya, ada alasannya kenapa ada hot dan cold itu. Kapan sih cold injection dilakukan? Oke, Pak Anggi. Saya sapa dulu teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Silakan. Ini ada yang bertanya nih, Pak Anggi. Ini tapi slide presentasi ya dibagikan, tentu ya kita bagikan nanti ya. Oke. Okay. Ya, link absensi ya, kita nggak ada absensi, kita free aja sifatnya. Siapa yang mau join silakan. Anggi, tadi kan kita bicara panas production well ya. Production well itu dari sumur itu sama nggak pressure-nya Pak Anggi? Apakah 10 bar semua gitu atau macam mana Pak Anggi? Oke, terima kasih Pak Emil. Jadi misalkan nih, jadi ini saya gambarkan sedikit tentang production well itu. Itu misalkan kalau gambaran aslinya di production well, kita ada well pad namanya. Jadi di well pad itu ada beberapa sumur. Tapi nggak menutup kemungkinan di sana ada sumur, karena di well pad misalkan ada 5 sumur, bisa ada 4 sumur reproduksi, bisa ada satu sumur injeksi gitu. Bisa saja gitu. Yeah, yeah. Tapi mostly itu misalkan ada 5 sumur ya, itu sumur production semua. Dan itu misal 5 sumur itu belum tentu sama pressure ketika dia diam gitu. Artinya dalam kondisi shut in, ada yang misalkan pressure-nya 0, malah ada yang pressure-nya udah pressurized. Nah, itu kalau kita ulik lagi ke production well sendiri Pak Emil. Jadi secara orang subsurface-nya lah, dia dibagi dua. Kalau kita mau ngidupin sumur, ada yang self discharge, ada yang no self discharge. Ya, yeah, ya. Yeah. Nah, jadi intinya tadi itu bisa aja pressure-nya 0. Sebenarnya dia 0 itu kenapa gitu kan? Emang dia nggak menghasilkan atau kenapa gitu. Nah, itu ya bisa saja dia jenisnya non self discharge atau kata bahasa orang subsurface-nya non artesian. Jadi dia nggak bisa dipakai langsung kalau nggak distimulus dulu. Nah, jadi harus distimulus dulu. Biasanya ada teknologinya kayak injeksi coil tubing pakai nitrogen atau compressed air dan sebagainya macamnya ya. Nah, itu kita lakukan agar nanti pressurize. Nah, pressurize pun nanti dia nggak belum tentu sama pressurize sumur A dan sumur B gitu. Beda-beda nanti diatur, nanti dia masuk ke header. Jadi di header ya, itulah ya nanti penyamaan pressure berapa yang dibutuhkan, flow segala macam. Iya. Jadi pressure-nya berbeda-beda ya masing-masing sumur itu Pak Anggi ya. Ada yang pressure-nya tinggi ya, tergantung karakteristik subsurface-nya. Di bawah bumi karakteristiknya beda-beda ya gitu ya. Ada yang pressure-nya ada sampai 30 bar ya. Ada yang cuma 5 bar ya, gitu ya, 5 betul, bar, betul. Ada 30, 20, ya kan? Dan malah kan ya, ada saat yang saya bilang tadi, ada ABCDE gitu kan, di salam satu well pad. Nah,
Wellpad itu ya di ada 5 sumur di sana. Misalkan sumur A dihidupkan, dialirkan gitu kan. Bisa jadi ada tidak connectivity di bawah ke sumur C gitu. Ternyata A ini ada connect ke C di bagian reservoirnya. Bisa jadi nanti pressure dari sumur C ini berkurang ketika kena A ini ketarik dialirkan. Itu ada seperti itu. Jadi kita tuh nanti saya jelaskan juga bagaimana sih kita dengan subsurface, apa yang harus kita lakukan. Nah, nanti di slide selanjutnya akan kita coba jelaskan juga gitu, Pak. Karena itu salah satu problem juga kalau kita nggak bisa koordinasi dengan baik dengan tim subsurface. Mungkin kita lanjut dulu, Pak Emil. Ya. Oke. Ah, ini tadi kondensa. Jadi kalau di sistem kita pakai kondensor. Nah, ini salah satu jenisnya direct kondensor. Oke. Nanti teman-teman. Oke, bisa... oke. Lanjut, Pak Anggi. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa ini juga tanya kenapa sih kita pakai direct kondensor segala macamnya. Jadi ada alasannya juga. Gitu. Kenapa banyak yang pakai direct kondensor? Nah, ini nanti salah satu masalah juga nih di sini. Jadi nanti kondensat yang dihasilkan itu langsung diinjeksikan ke well sebagian. Itu salah satu kalau di PLTU ada blowdown system kan. Nah ini kalau kita sistem blowdownnya continuous, karena nanti ada biasanya kalau kelebihan kondensat dia akan continuous tergantung loadnya segala macamnya gitu. Tapi kalau dia kondensat yang dihasilkan yang tidak terlalu banyak, bisa jadi tidak ada yang diinjeksikan ke well ini. Itu challenge juga. Inilah salah satu kenapa ini menjadi nanti sirkulasinya. Nah, ini nanti salah satu yang unik ya dibanding PLTU itu ada sistem GRS, gas removal system, yang lumayan kompleks dibanding sistemnya NCG extraction-nya di PLTU. Ada kalau dari sisi pengoperasiannya juga ada agak unik. Nah, mungkin setelah ini kita akan coba bahas bagaimana sih pengoperasian pembangkit panas bumi. Nah, terutama saya coba jelasin terkait yang single atau double flash power plant ya. Karena kalau binary saya belum pernah di sana, cuma pernah tahu cerita-cerita aja. Jadi kalau dibilang ya belum berkompeten lah di sana. Jadi kalau ada teman-teman dari Sarula yang hadir di sini mungkin bisa sharing juga bagaimana sih pembangkit. Tapi sekarang saya coba share terkait runtut bagaimana sih kita startup pembangkit panas bumi itu. Jadi pertama itu teman-teman bisa lihat di slide production well startup bleeding heating up. Nah, ini ada detailnya nanti kalau emang cukup waktunya kita coba bahas bagaimana sih proses bleeding ini gimana, apa fungsinya. Terus heating up, pressurize sama pressure balancing, nanti baru master valve dibuka. Nah, itu production well startup-nya udah kelar. Nanti baru langsung ke line heating up dan press membuat tekanan di main line gate fluid itu sendiri. Nanti ada two phase line, separator heating up dan steam line, ada brain line, ada reinjection line, condensat. Tapi untuk ini biasanya kita two phase line, separator dulu dipanasin sama di pressurize dan steam line dan brain line juga. Nah, terus hot reinjection well startup. Nah, jadi ketika kita sudah menghasilkan di separator ini pada saat proses heating up dan pressurize itu nanti akan sudah ada hasilnya seperti brine. Nanti brine itu di heating up juga dari line-nya sampai ke sumurnya. Nah, sumurnya itu nggak ada proses pressurize, tapi dia cuma heating up langsung master valve dibuka. Itu common. Ini saya coba share general aja gitu. Yang biasa apa? Tapi bisa saja di masing-masing site atau area lain itu ada spesifik yang berbeda. Tapi secara umum seperti ini. Nah, ini saat production well startup pun sebenarnya bisa saja runtut seperti harus dulu production, bisa saja paralel gitu. Tapi kalau common praktisnya lebih baik kita persiapkan dulu sumur-sumurnya semua karena biar lebih efisien dari segi konsumsi listrik juga. Gitu. Misal kalau sumurnya belum siap, tapi
power plant auxiliary equipment-nya udah ready gitu. Ya kita efisien untuk menggunakan ini juga, apa namanya? Bagaimana sih KOSUO kita kan backfeed atau minta power dari PLN atau mungkin ada yang hot start juga. Nah, itu konsumsi listrik juga kita pertimbangkan gitu. Tapi paralel bisa juga kalau mau paralel, misalkan lebih aman gitu kan. Nah, itu kalau di power plant-nya sendiri itu ada sistem auxiliary cooling water system. Jadi salah satunya hampir sama kayak PLTU lah ini, hampir plug kalau saya bilang. Beberapa sistem aja mungkin perlu di apa? Lebih detail perbedaannya sedikit. Loop oil system ya, auxiliary cooling water system itu ya ke pendinginnya loop oil, ya loop oil cooler dan sebagainya macamnya, generator air cooler, GRS atau gas removal system. Terus flash vessel. Nah, flash vessel ini maksudnya atmospheric flash tank. Jadi nanti ada flash dari spray washer. Nah, jadi spray wash water yang dimasukkan ke sana. Karena pada saat heating up mainline itu, dia akan melewati bypass dan steam yang akan masuk ke sana, ke atmospheric flash tank itu. Karena itu perlu didinginkan lah salah satunya. Dan macam-macam. Nah, ini saya masukkan lagi streamline heating up dan pressurize ya, karena emang di beberapa tempat dia dipisah dulu gitu. Ada yang dipisah streamline-nya itu dipisah oleh isolation valve gitu. Jadi walaupun dari sumur bisa aja langsung ke main stop valve-nya turbin sebelum main stop valve-nya turbin. Tapi ada juga yang di beberapa site itu dipisah dulu di tengahnya agar misal kondisi-kondisi tertentu turbin belum ready nih dapat steam, tapi teman-teman dari sumur udah oke, itu bisa langsung dilakukan startup sumur dan macam-macam. Karena gini teman-teman, di common practice-nya di lapangan itu, ini saya coba cerita sedikit untuk tadi yang case yang kebetulan Pak Emil tanya terkait sumur tadi, ini saya coba sedikit balik ke sini. Jadi production well itu ada tadi yang non self discharge, artinya dia perlu distimulasi dulu gitu. Nah, distimulasi ini butuh orang-orang pihak ketiga untuk melakukannya. Sementara itu ada kontrak kan, dia berapa hari di sana ya, dia malah per jam dibayar gitu. Kita semakin lama kita dia stay di area kita ya semakin mahal bayarannya. Nah, kalau misalkan dia sudah ready gitu kan, dan sementara misalkan pembangkit belum ready untuk menerima steam gitu. Nah, biasanya di sini ada isolation valve. Nah, kita bisa langsung hidupkan sumur tersebut dan nanti lakukan dibuang ke sini. Nanti ada drain segala macamnya dibuang ke atmospheric flash tank tadi. Jadi dia nggak langsung ke menuju dekat turbin ini atau main stop valve, karena sistem ini mungkin lagi ada shutdown atau ada perbaikan yang belum ready atau scrubbers ini masih belum ready gitu kan. Nah, sementara tim yang pihak ketiga ini kalau terlalu lama dia tidak dieksekusi, ya bayaran terutama yang paling jelas akan semakin mahal. Makanya rata-rata itu untuk melakukan itu ya dilakukan dulu, misalkan coil tubing oleh orang Baker Hughes atau orang scientific drilling gitu. Dia lakukan walaupun kita belum ready di power plant. Jadi sampai sini kita udah ready gitu. Di beberapa case seperti itu ada dilakukan. Jadi perlu dibuat isolation valve di tengah-tengah steam line-nya. Okay, kita balik, ini belum kelar ya. Jadi ada steam line. Nah, lanjut kita ada oil system startup. Jadi kalau di steam line ini udah masuk sebelum ke main stop valve. Ini kalau teman-teman PLTU itu udah kebayang sebelum main stop valve dia sudah ready steam di sana. Sambil heat up dan pressurize juga. Nah, lanjut oil system, ada loop oil system, ada hydraulic oil system ya. Ada hydraulic system ini untuk biasanya ke apa? Penggerak dari governor valve atau control valve ke steam dan juga main stop valve terutamanya. Kalau loop oil system ya teman-teman tahu sendiri ada tiga beberapa fungsi juga. Ada dia sebagai pelumas atau lubrikasi, sebagai pendingin, dan juga sebagai transport
atau pembawa material-material yang dihasilkan, gramasi gitu, gram-gram yang terbentuk. Nah, di sini ada jacking oil juga ya, ini plug lah, sama dengan sistem PLTU. Pak Anggi, bisa kita dulu, buka di sini dulu. Oke, saya ditahan dulu. Oke, ini udah ada masuk banyak pertanyaan nih Pak Anggi. Mungkin pertanyaannya udah banyak. Pak Anggi, ini dari pertanyaannya kelihatan memang fresh graduate, baru selesai kuliah. Ini Pak Ramadhani Ikhlas tugas yang dihasilkan dari PLTP, Pak Anggi. Terus ada sulfur juga dihasilkan, H2S tadi, itu juga nggak terlalu banyak jika kita compare ke PLTU dan segala macamnya. Nah, saya ada tabelnya tapi nggak tertampilkan di sini. Nantinya bisa teman-teman searching juga. Jadi seperti itu Pak Emil. Jadi ada LCG dan segala macam. Oke. Pak Ramadhani, gimana Pak Ramadhani? Oh ya, menjawab sekali Pak. Terima kasih ya. Oke. Pak Ramadhani dari mana nih? Dari ITS Pak. Oh, ITS. Fresh graduate atau sudah pengalaman bekerja sebelumnya? Masih kuliah, tapi dulu pernah ikut simulasi PLTU gitu Pak, pelatihan PLTU. Oh begitu, oke. Ya, PLTU sama PLTP, ya tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Andi ya, Pak Ramadhani. Terima kasih. Dari Surabaya, teman-teman dari Surabaya. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Arga Febrianto. Saya undang Pak Arga aja supaya open mic, ini pertanyaannya panjang, agak susah saya bacanya. Silakan Pak Arga, langsung open mic. Pak Arga, ini pertanyaannya agak advan nih kelihatannya. Pak Arga, silakan. Atau saya bacakan aja. Oke. Pertanyaan dari beliau. Bagaimana kondisi scaling pada double flush ya? Bagaimana kondisi scaling pada double flush pada line low pressure? Apakah ada treatment khusus untuk menjaga supaya tidak terjadi scaling gitu Pak Anggi? Oke, terima kasih Pak Imam. Mungkin next slide saya akan cerita juga ya, karena ada sesi khusus juga terkait itu. Oke, kita tahan dulu berarti ya. Ah, betul Pak. Ya, karena nanti ada sesi problem and troubleshoot di power plant. Untuk pertanyaan Pak Arga kita tahan dulu karena ada spesial penjelasan dari Pak Anggi tentang case masalah scaling. Ini pertanyaan dari Pak Yuda lagi Pak. Pak Yuda Pratama ya. Saya panggil Pak Yuda, silakan open mic. Cek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi pertanyaannya Pak, ini sama seperti Pak Arga tadi mengenai scaling Pak. Sama ya? Iya. Dari sama. Pak Yuda Pratama dari Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya. Ya, kita tahan dulu masalah scaling ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kita tunggu ya penjelasannya. Sebentar lagi pertanyaan dari Pak Irham. Pak Irham bisa open mic? Saya akan perkenalkan diri. Pak Irham. Ya, silakan Pak. Saya Irham di mahasiswa di Akam Tepu. Ya. Izin bertanya kepada Pak Anggi. Jadi kemarin saya sempat pernah apa ya di kebetulan saya background saya teknik mesin. Nah untuk perbedaan fungsi sumur produksi, sumur motor, sumur injeksi itu seperti apa kemudian? Apakah pada tentu gitu ya saat atau ketika kemudian ada perubahan keadaan itu apakah bisa sumur putus ya dengan nggak terlalu jelas Pak Iman, nggak terlalu jelas ya. Jadi gimana pertanyaan intinya ya, mungkin sinyalnya Pak Irham kurang bagus.
Ini saya baca aja ya. Ya, sinyalnya kurang bagus, Pak Irham. Oke, bacakan aja ya. Atau Pak Anggi sudah copy pertanyaannya. Iya. Ini baru saya baca juga. Jadi perbedaan sumur produksi dan sumur injeksi ya. Kalau bedanya, kalau secara fungsi aja, ya produksi itu sumur yang dipakai menghasilkan geofluid atau tupes fluid yang nanti akan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin misalkan. Nah, nanti reinjection well atau sumur injeksi ini itu kondensat atau brine yang dihasilkan itu kita masukkan ke sumur injeksi agar nantinya harapannya di dalam itu ada injectivity balik lagi ke reservoir. Artinya nanti balik ke kita harapkan nanti close. Jadi balik ke reservoir dipanaskan lagi dia masuk lagi ke sumur produksi. Jadi sumur produksi balik lagi ke power plant diinjeksi lagi dan dia balik ke reservoir dipanaskan segala macamnya dan dia balik lagi ke sumur seperti itu. Terus fungsi menjadi sumur produksi dapat diubah fungsi. Dapat. Jadi ini bagus ya. Beberapa case itu sumur produksi bisa menjadi sumur injeksi. Dan bisa juga sebaliknya. Beberapa case sumur injeksi. Ya, itu karena emang faktor banyak faktor sebenarnya. Emang karakter reservoir berubah. Terus salah satunya juga gempa bumi itu juga membuat karakter di bawah itu permeability-nya berubah. Porosity-nya, ya reka-rekahan itu berubah, bisa terjadi perubahan di dalam itu. Malah ada yang awalnya ini sumur monitor gitu, nggak dipakai untuk injeksi, nggak dipakai untuk produksi. Ya 10 tahun setelah dipakai, setelah berlalunya power plant ini, berubah dia tiba-tiba dia menghasilkan dan pressurize. Nah itu ada terjadi, ya, pernah dengar cerita juga di Kamojang ya, dari sampai 96 sumur yang saya dengar sampai saat ini. Jadi bisa gitu. Kira-kira keadaan yang dipertimbangkan seperti apa Pak? Ya tadi mungkin sudah saya jelaskan juga sedikit ya. Tapi lebih detailnya nanti ini kurang tim subsurface yang lebih kompeten untuk penjelasan ini. Tapi bisa. Malah injeksi ke produksi juga bisa gitu. Oke. Gitu Pak Emil. Ya, silakan lanjut Pak Anggi. Masih ada pertanyaan sebenarnya yang lain tapi kita ini nanti kita ini ya. Pelan-pelan ya. Ya. Coba ya. Yang semua lumayan inilah kalau di startup power plant ini fase yang lumayan sulit gitu. Kalau dilalui oleh operator-operatornya pembangkit yang pernah saya tahu gitu. Yang memakai sistem direct contact condenser ya. Tapi kalau yang pakai surface condenser ada juga beberapa di luar sana. Nah, itu bukan ini jadi ini ya bagian pentingnya. Tapi kenapa direct contact juga saya jelaskan ya sedikitnya karena emang steam yang kita hasilkan itu nggak di recycle lagi ke apa namanya? Kayak di PLTU, di boiler, emang perlu dijaga kualitinya gitu. Kalau ini nggak perlu. Gitu. Ini seolah-olah jadi waste di power plant gitu. Tapi dia nggak boleh sembarang dibuang, tapi diinjek lagi. Nah, itu ada beberapa sistem, ada subsystemnya, hot well pump, gas removal system, ada glen sealing steam system, ada cooling tower, chemical system, cooling water. Nah, ini di startup nih. Nah, yang saat agak susahnya itu, kalau pakai direct contact condenser itu pada saat level adjustment. Jadi kita menambah air pendingin sampai kebutuhan megawatt berapa sih yang kita inginkan, misalnya full load. Nah, kita tambah air pendingin. Nah, selama kita penambahan tersebut, kita menjaga level tetap stabil di kondenser. Karena nanti ketika naik turun, ketika naik gitu kan, itu bisa menyebabkan. Nah, kalau kita nggak sabar dan nggak telaten ya bisa ulang lagi karena ngulangnya itu lumayan lama juga. Gitu. Yang lain tuh nggak dibilang nggak kritikal juga, kritikal semuanya. Cuma steam line, heating up ya itu pasti penting. Kalau nggak bisa thermal shock ke pipa, crack segala macam kan. Tapi dari kesusahannya ya ini ya agak susah gitu, dibanding yang lain. Tapi kalau ini udah terlewati ya relatif ke setelah itu turbin generator startup tuh ya lebih lebih simpel. Tapi beberapa case sulit juga kalau emang manual gitu kan. Kita mensejajarkan tegangan, mensejajarkan juga frekuensi dan lain-lain. Nah, itu bisa jadi susah kalau manual. Tapi kalau sekarang ini kan teknologi sudah semakin maju, pembangkit-pembangkit baru sudah otomatis. Tapi nggak boleh juga berandalkan ke otomatis, harus bisa juga manual gimana konsepnya gitu. Tapi ada kesusahan sendirilah gitu.
Ini pun kalau udah otomatis mungkin bisa jadi ini gampang ini kan. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Ah, ini tadi. Ini dari sini. Jadi dalam pembangkit pengoperasian panas bumi ini enggak cuma orang surface facility team gitu. Karena di pembangkit panas bumi itu dibagi dua, ada surface facility, ada subsurface. Nah, ada orang-orangnya gitu kan. Ini harus saling berinteraksi nih, orang subsurface dengan surface facility. Karena kalau tidak berinteraksi atau tidak melakukan koordinasi yang baik dan komunikasi yang baik, itu bisa terjadi banyak masalah nantinya. Masalahnya bisa jadi pembangkit itu stop, paling buruknya gitu. Karena misalkan nggak pernah tahu datanya orang subsurface, tiba-tiba reservoir ini udah entalpinya turun atau flow-nya turun, nah bisa aja. Jadi antara orang subsurface dengan surface facility team ini harus saling berkoordinasi agar menjalankan pembangkit panas bumi ini dengan lancar. Jadi sampai target kapanpun itu jalan. Ya, kita harapkan yang namanya geothermal menjadi energi terbarukan ya sesuai dengan namanya kan gitu. Ya inilah dua elemen penting juga. Kalau di surface facility ada orang power plant operation seperti saya, ada power plant maintenance, ada power plant engineering. Dan sebelumnya ada power plant project. Nah, itu dia yang seperti Pak Emil lah seperti sekarang. Nah, di subsurface ada bidang tim geologi, geokimis, geofisik, drilling, reservoir dan well test ya. Tapi mungkin bisa ya, pembagian ini di beberapa tempat lain itu bisa beda-beda, tapi secara umum seperti inilah gitu. Jadi yang paling sering kita berkoordinasi ya teman-teman dari reservoir engineer. Di reservoir engineer itu kita kirim data gitu. Kita ngirim data karena real time data itu kita yang megang dari operation. Sementara rata-rata teman-teman dari reservoir ini dia nggak standby di site selalu gitu kan. Nah, dia daily kita kirimkan dan sebisa mungkin kita berkoordinasi terus dengan tim subsurface. Biasanya kita ada weekly atau monthly. In case ada urgent terkait perubahan, ada perubahan misalkan info dari subsurface, mereka selalu infokan kita gitu. Jadi metode pengoperasian sumur, bukaan sumur itu kita saling berkoordinasi. Jadi kita nggak bisa asal dari operation team menganggap generator kita butuh segini megawatt segini gitu kan. Menaikkan megawatt mana nih sumur yang harus kita naikkan untuk menaikkan flow misalkan gitu. Bukaan valve yang mana, sumur yang mana gitu. Nggak bisa kita asal tentukan sumur A, sumur B, sumur C. Harus kita komunikasi dulu dengan subsurface. Ini PLN minta full load. Nah, sekarang kondisi kita konfigurasi bukan sumur seperti ini. Nah, biasanya subsurface, oh karena kita ada concern di sini, kamu mainin ini aja gitu, nggak boleh yang ini karena ada concern di sini. Seperti itu. Jadi emang paling apa sangat kritikal dan krusial kalau kita tidak bisa berkoordinasi dengan baik antar surface facility team dan subsurface. Gitu. Nah, lanjut dulu nanti kalau ada ini ya, Pak, ini sesi yang tadi teman-teman tanya nih, ada di sesi geothermal power plant problem and troubleshooting. Nah, ini yang banyak nih yang ditanya tadi. Betul, Pak. Ah, ini geothermal power plant problem yang pernah ada dan banyak sebenarnya gitu. Jadi penurunan WHP atau WHP ini bisa teman-teman catat wellhead pressure, sumur tekanan kepala sumur. Jadi di wellhead itu ada sistem apa pressure gauge-nya, nah, di sana terbaca berapa gitu, itu yang dilihat sebagai parameter utama juga ini menentukan kondisi sumur itu bagus atau tidak. Nah, gradual lowering, nah, itu pelan-pelan penurunan. Jadi penurunan pressure dari WHP itu pelan, itu jadi masalah. Increase pun jadi masalah. Jadi jangan sangka malah operation well pressure naik itu jadi suatu anugerah juga buat kita, belum tentu gitu. Artinya low WHP naik turun ini pengaruh ke entalpi. Jadi entalpi dari fluida itu naik, biasanya WHP akan naik. Terus kalau turun pelan-pelan, itu entalpi juga turun. Kalau secara entalpi kita lihat naik itu bagus ya, belum tentu. Karena di sisi subsurface
bisa jadi itu jelek gitu. Terus tiba-tiba nih, kalau tadi gradual ini tiba-tiba penurunan, tiba-tiba terus kenaikan tiba-tiba, ini banyak macam kenapa bisa gitu. Tapi kalau paling sering ini jarang ya di apa ada di lapangan. Tapi kalau terjadi pun, pertama bisa karena instrumen yang bermasalah, yang kedua bisa karena gempa bumi apa atau disaster gitu lah. Di bawah bergejolak, kita nggak pernah tahu kan, karena ilmu subsurface itu bisa dibilang ya ilmu dukun juga gitu, yang di bawah nggak pernah kelihatan tahu ya kan, kondisi ada di modelingnya juga seperti apa gitu. Itu juga masalah, tapi belum pernah lah. Tapi gradual lowering atau increase ini sering kita lihat karena emang ada perubahan di reservoirnya. Terus lagging flow ini kalau dua fasa alirannya itu akan rentan, tapi ada ini juga troubleshootnya seperti apa. Cooling water quality problem, ini juga masalah. Terus low performance of turbine, ini banyak macamnya masalahnya, tapi nanti kita coba bahas juga kenapa bisa low performance juga. Terus insufficient injection well capacity. Nah, insufficient ini ya nggak cukup dari kapasitas. Misalkan awalnya kapasitasnya segini, tiba-tiba turun. Atau awalnya kapasitasnya tetap. Injek misalkan 50 kg per second biasanya. Gitu. Tapi malah brand yang untuk menjek ini naik. Gitu. Awalnya dia 40 atau 50, sekarang dia jadi 60. Gitu. Nah, artinya nggak cukup juga. Nih, gitu. Ada juga case seperti itu. Nanti kalau sempat kita bahas nih, kenapa apa yang harus dilakukan atau kenapa dia bisa seperti itu. Gitu. Malah ada juga yang kelebihan gitu. Brandnya nggak kurang. Nah, itu jadi masalah juga. Injection-nya udah ditargetkan segini, malah dia nggak sesuai target. Dia harusnya 50, dia cuma 20. Artinya kalau gitu, bisa jadi masalah tidak tersirkulasi itu tadi. Nah, itu jadi masalah juga. Jadi ada-ada aja masalahnya nanti. Nah, pipe erosion dan corrosion nanti juga ada masalah. Tapi dari semua masalah ini termasuk karena pertanyaan teman-teman tadi, yang paling sering kita temukan tuh ini deh, scaling. Nah, ini scaling tadi. Jadi scaling ini atau ada juga deposition. Tapi scaling ini yang paling sering. Scaling atau deposition di power plant panas bumi itu macam-macam. Tapi dari sekian macam-macamnya itu ada tiga yang besar yang kita mineralnya itu yang sering ditemukan. Pertama ada kalsit. Kalsit scaling, CaCO3, CaO2, nah itu sering ditemukan. Di mana ditemukannya nanti kita bahas juga. Silika scaling, silika scaling ini paling banyak dan paling sering ditanyakan juga. Dan kalau teman-teman di Jawa itu tahu Dieng, nah itulah surganya ilmu untuk belajar tentang scaling. Karena di Dieng itu reservoir temperaturnya tinggi, dia terpengaruh oleh temperatur juga ya, silika scaling. Karena silika semakin tinggi temperatur, makin terlarut gitu. Nah, ketika dia flash di surface facility, nah, di sana scaling mulai terbentuk. Karena di bawah dia temperatur di yang itu sampai di atas 300 derajat reservoirnya. Nah, kalau di atas 300 tuh cenderungan nanti silika terlarut masih. Tapi ketika dia udah terflash ke atas, mulai-mulai dia temperatur turun, nanti yang diserang adalah pipa-pipa di surface facility. Ini silika scaling yang banyak, paling bermasalah, dan di Dieng itulah. Sulfur deposit, nah, ini salah satu juga. Jadi teman-teman, ini juga scaling sama deposit itu ada yang bilang sama, ada yang beda. Tergantung ini juga, tapi dari artinya emang berbeda. Kalau scaling itu kerak atasi, scaling udah biasa keras teksturnya. Nah, oke, ini titik-titik yang sering ditemui scaling atau deposition itu tadi. Pertama di production well, ini paling sering ditemui tadi kalsit. Sifatnya pada temperatur tinggi dia tidak larut. Beda dengan silika. Nanti teman-teman dari kimia boleh koreksi juga kalau saya salah ya. Tapi
pemahaman saya seperti itu, dan di lapangan seperti itu juga. Nah, jadi konsepnya pada saat di production well, terutama yang tupes, gitu. Dan reservoir-nya tinggi, kayak di Dieng tadi. Ya. Di Dieng sering mengalami calcite scaling ini. Juga nanti ada namanya decline. Decline itu penurunan entalpi atau penurunan WHP tadi. Nanti calcite itu pada saat temperatur tinggi, tidak terlarut, tapi pada saat temperatur mulai-mulai turun, dia mulai-mulai jadi nanti pada saat flashing, nah ini kenapa calcite terbentuk. Flashing itu akan melepas CO2, H2S, dan lain-lain, karena flashing itu nanti gas yang apa ringan segalanya akan lebih ke atas. Ketika brine yang terbentuk di dalam casing masih naik, nah itu akan terjadinya scaling calcite, karena dia cenderung di pH yang basah. Jadi di pH basah dia akan cenderung scaling. Ketika CO2 dan H2S itu lepas, ya cenderung brine itu akan bersifat basah. Jadi teman-teman nanti itu harus challenge juga. Banyak treatmentnya. Kadang yang pernah saya tahu diinjek ke coil tubing ke dalam sumur. Tapi di sumur yang saya tahu ya di Dieng ya, karena reservoir temperaturnya juga tinggi. Silika mungkin cuma terlalu bermasalah, yang bermasalah di production sering itu apa dari kalsit. Nah ini di pipeline ini saya gambarkan di sini kayak di jalur steam ya, tapi sebenarnya nggak jalur steam ya, brine line, pokoknya pipeline lah, tupes line atau gay fluid line, nah, itu jadi ada kemungkinan dari silika terbentuk. Terus brine injection, nah, terutama brine injection system tadi ini, injeksi ulang atau brine yang diinjeksi ulang. Ini potensinya sangat besar kalau kita tidak bisa memaintain quality dari brine itu sendiri. Nah, apa saja quality yang harus di-maintain biar silika, karena paling sering terjadi ini silika di brine injection system ini. Nah, itu apa yang harus kita maintain? Nanti kita bahas apa yang harus di-maintain. Terus, nggak menutup kemungkinan juga di turbine dan kondensor gitu. Turbine ini ada kecil juga ada silika. Makanya itu di beberapa tempat ada blade wash system, karena kalau sudah menumpuk biasanya blade awal itu akan membuat jalur karena di blade awal kan aliran masuk steam. Lama-lama steam yang kita butuhkan untuk menggerakkan megawatt yang sama semakin bertambah gitu flow-nya. Harusnya kan misalkan biasanya 100 kg per second untuk 100 MW misalkan. Sekarang nggak bisa lagi 120, berarti itu udah jadi indikasi juga. Nah, ini ada namanya itu turbine chamber pressure. Itu kita pasang di turbine. Biasanya di turbine-turbine parsumi itu dipasang. Biar mengetahui scaling tadi di dalam blade turbine. Dan kalau bentuk turbinnya sama ya dengan PLTU, tapi beberapa materialnya emang berbeda, dasarnya lebih kuat lah dibuat, dan khusus di blade-blade terakhir itu ada lapisan khusus yang saya tahu. Terus cooling water system ini bukan scaling tapi deposition. Nah, tadi itu sulfur deposit itu terbentuk dari reaksi oksigen dengan sulfur H2S. Nah, nanti lebih detail kita coba jelaskan. Nah, dan condenser injection system. Ini juga ada sumber masalah nanti. Scaling atau deposition juga. Oke, ini scaling di turbine atau steam piping atau di ini ya, dua sistem. Ini bukan di tempat saya, tapi saya dapat ini gambar di salah satu pembangkit listrik panas bumi di New Zealand. Ini ini itu artikel dari Bapak Rebecca Lawson Simon Edison. Nah, inilah salah satunya scaling yang terjadi di stationary blade dan di rotating blade. Itu sebagai jalur masuknya terhambat, lama-lama ya tercekik dan bisa jadi flow nggak bisa lagi karena nggak terlalu ngalir lagi. Akhirnya performa turbin menurun. Nah, ini dia kenapa sih bisa terjadi gitu kan. Ini dia penyebabnya. Ada kontaminan yang terbawa. Ya, kontaminan itu dari mana?
atau particulate itu ya, brine carryover. Karena teman-teman harus pahami itu adalah steam yang digunakan oleh pembangkit listrik panas bumi di Indonesia terutamanya, itu rata-rata jenisnya dan sifatnya adalah saturated atau jenuh, saturated, jadi basah gitu, steam basah. Nah, ada kemungkinan emang brine carryover kalau dari separator tadi pertama. Nah, itu akan terjadinya kemungkinan scaling terbawahnya tadi. Jadi particulate. Jadi kalau kita compare itu dengan kualitinya di PLTU steamnya, ya nggak bisa karena ini steam kotor gitu. Jadi jauhlah beda kualitas itu. Makanya blade-nya pun harus kualitasnya di atas blade-blade-nya PLTU ya, turbinnya PLTU. Terus efeknya ya unstable power generation, karena unstable ini kenapa? Gitu. Karena emang dia nggak merata scaling-nya itu di blade turbin. Bisa jadi di sisi 90 derajat, 0 derajat gitu kan. Tapi di sisi lain masih bersih gitu. Karena emang kita nggak pernah tahu gitu. Terus lower power generation ya tentu saja gitu, karena kadang scaling ini membuat restricted flow, terbatas ya. Awalnya bisa 100, sekarang 90 yang bisa lewat. Akhirnya untuk membuat beban tuntutan dari PLN tetap harus 80, kita mau menambah flow atau daya tekan, pressure inlet yang lebih tinggi gitu untuk menghasilkan flow yang sama. Akhirnya apa? Ya itu tadi. Kita jadi boros. Steam yang kita pakai lebih banyak. Nah, itu efeknya juga. Nah, itu tadi. Restricted steam flow juga. Nah, ini beberapa troubleshoot. Sebenarnya banyak troubleshootnya. Ini yang inti-intinya aja gitu. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Using atau menggunakan scrubbing water injection system. Nah, jadi air itu di kita injeksi. Itu lewat apa namanya ya, if spray ya di dalam ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat cyclone separator yang digunakan atau separator keluar steam. Nah, ini kan steam yang dihasilkan di sini. Biasanya bottom outlet. Ini ada teman-teman lihat drain pot, condensate drain pot ya. Lebih besar biasanya dibanding yang di PLTU kalau teman-teman lihat, ada juga cuma ini lebih besar. Jadi gunanya ini untuk, karena setiap pipa-pipa kan ada friction head loss ya. Nah, itu akan terjadi kondensat. Nah, kalau kondensat dibiarkan, ini akan banyak menumpuk. Itu akan kita buang di drain pot, dan drain pot akan diarahkan ke steam trap. Di sini ada scrubbing line. Nah, scrubbing tadi pakai air, di spray ke dalam. Ya, kenapa sih air dimasukkan? Gitu? Malah jadi kualitasnya buruk kan? Ya, sebenarnya di pinggir benar juga. Gitu. Tapi misalkan dari kemis melihat kualitas dari steam kita ini terlalu jelek gitu. Puritinya banyak gitu, pengotornya banyak, kualitinya nggak bagus juga gitu. Diperlukan scrubbing ini, air diintroduce. Nah, ada proses namanya scrubber. Ini kalau saya bilang ya, ini scrubber ini sebagai pemisah aja, separator sebenarnya, tapi namanya proses scrubber itu di line-nya dari injection water sampai ke dari di lainnya, ini proses terjadinya scrubbing system. Jadi partikulat-partikulat yang dihasilkan oleh yang ada di dalam steam line diserap oleh air-air tadi, karena dia udah berat, dia dipisahkan secara massa jenisnya turun ke bawah. Nanti ujung-ujungnya diarahkan ke steam trap juga, nanti keluar ke flash special dan ke thermopon. Nah, ini ada demister. Demister ini ya penyaring terakhir juga lah, karena masih ada kemungkinan moisture yang terbentuk. Nah, di terakhir juga kita pasang strainer. Ini konfigurasi yang umum ya di PLTP, karena harus benar-benar, karena PLTP steam yang kotor tadi untuk antisipasi baru ke turbin. Dengan konfigurasi seperti ini pun ya kadang masih lolos gitu. Tapi alhamdulillah ya, kalau di beberapa tempatnya bagus treatmentnya ya nggak akan terjadi terlalu cepat, mungkin agak lama. Nah, ini ada tadi condenser drain pot, blade wash system, stroking valve. Nah, ini teman-teman ini kalau di PLTP atau yang hadir sini juga pernah, ini suatu hal yang rutin, malah ada yang setiap hari kita lakukan. Jadi stroking valve itu buka tutup valve ya, karena silik
silika atau scaling atau mineral yang terbawa tadi itu lumayan banyak, kalau ada falaf-falaf yang typical isolation, gitu, apalagi isolation close ya, itu kalau nggak di stroking, itu bisa jadi lengket dan lama-lama kalau dia yang pakai motor penggeraknya overtouch. Kalau dia manual ya nggak bisa digerakkan manual, bisa stemnya yang kena nanti atau karena disknya itu udah lengket gitu dengan pipa yang di apanya body valve-nya. Jadi di kita tuh ada untuk governor valve sama mainstop valve itu di stroking setiap minggu. Atau di beberapa tempat lain ada sekali dua minggu ada atau ada sekali sebulan. Intinya harus di stroking lah, buka tutup. Untuk mencegah tadi itu lengket. Misalkan main stop valve itu dibuka tutup sekali seminggu kalau di sini. Agar kalau dia butuh trip ya dia harus tutup gitu kan gitu. Jangan sampai dia udah proteksi jalan harus ditripkan karena lengket tadi main stop valve-nya enggak gerak. Nah, itu jadi masalah besar. Nah, itu makanya setiap berapa sekali harus di stroking. Ini salah satu troubleshoot-nya. Sebenarnya ada lagi troubleshoot-nya mungkin ini yang sebagian besar sudah kita lakukan. Nah, lumayan efektif. Ini di brain injection system. Brain injection. Nah, ini teman-teman tadi yang nanya juga nih. Ini bentukannya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, nggak bisa menyimpulkan sendiri, kan? Ujungnya masalahnya nanti flow nggak akan sesuai harapan. Gitu. Karena awalnya pipa 8 inci, misalkan. Jadi tiba-tiba udah kalau kita lihat udah 6 inci, 4 inci aja lagi kan. Gitu. Atau sebelumnya pipanya udah pipa 12 inci gitu. Tahu-tahu flow-nya nggak dapat lagi. Ternyata di dalamnya udah scaling. Udah sini. Pak Anggi, bisa saya potong? Ya, silakan Pak. Nah, terkait dengan pertanyaan beberapa teman-teman tadi, ada dari Pak Arga, dari Pak Yuda, ya, yang terkait silika ini. Dan, apakah ada treatment khusus untuk menjaga supaya tidak terjadi scaling ini, Pak? Ah, itu betul, Pak. Intinya oke, gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Ini nanti ada di bawah ini langsung dijelaskan. Oke. Baik, concentration silika ditemukan di injection system biasanya. Di moving silica scale. Ini beberapa tempat di dia itu ada tiap bentar pipa dipotong ya untuk mengganti pipa yang baru. Kalau enggak ya banyak masalah tadi itu. Nah, troubleshoot-nya maintain. Nah, ini dia. Apa yang harus kita lakukan gitu kan? Yang sampai saya tahu di sini. Jadi yang saya tahu ya mungkin kalau teman-teman yang hadir di sini ada yang ada cara lain atau apa banyak tuh. Tapi ini yang untuk menjaga atau mencegah. Kalau mengatasi beda lagi ya. Ini untuk mencegah. Kalau kita hot injection-nya, injeksi panas gitu kan. Brain injection. Itu maintain temperaturnya di atas silica saturation injection. Nah, jadi indeks silica saturation index itu di atas 1. Karena nanti itu temperaturnya berapa gitu kan. Itu kalau di SSI-nya itu 120 derajat Celcius. Kalau itu terlalu ini relatif kalau kita harusnya lebih aman itu di atas temperatur itu. Apa hubungannya gitu kan? Nah, dari grafik di bawah teman-teman bisa cek. Semakin tinggi temperatur, silika konsentrasi semakin tinggi. Artinya kelarutan silika semakin tinggi. Kita harapkan silika itu di surface fragility masih tinggi. Temperaturnya kita jaga. Nah, itu temperatur lumayan tinggi ya, semakin tinggi silika. Karena yang kita harapkan terlarut. Gitu. Karena nanti ketika kita injeksi, yang perlu teman-teman garis bawahi adalah semakin dia injeksi ke semakin dalam, itu semakin temperatur mulai-mulai kan di injection well itu kan semakin panas. Karena dia udah nanti di bottom dan mendekati ke reservoir juga. Nah, itu semakin panas. Ketika dia semakin panas, ya semakin terlarut lagi gitu. Karena yang sering itu adalah di dekat kepala sumur sampai di beberapa meter kedalaman. Kalau itu nggak terjaga, itu bisa scaling. Nah, makanya temperatur dijaga. Misalkan nih, temperatur udah nggak bisa dijaga. Dia di atas 70 derajat atau dekat masih dekat SSI 120 derajat. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk
bisa memaintain. Misalkan temperatur kita masih mendekati ke 120 tadi, misalkan injection temperaturnya 130 gitu. Nah, itu masih terlalu dekat dengan SSI. Kecenderungan masih akan tinggi untuk terjadinya scaling gitu. Kita injekkan apa? Lower pH. Jadi ini teman-teman bisa lihat, ini salah satunya kurva temperatur. Jadi kalau kita lihat kurva temperatur ini di pH dan solubility of amorphous. Nah, ini amorphous silika ini yang paling sering ditemukan di surface facility. Tapi kalau yang di reservoir itu quartz. Nah, nanti teman-teman bisa yang lebih kompeten ya tanya apa karakter-karakternya beda gitu. Tapi kita lebih jelaskan hubungannya kelarutan dengan pH. Sebenarnya pH ini enggak melarutkan secara langsung, tapi lebih ke ikatan polimer. Kalau orang-orang teknik kimia paham. Jadi SiO2 itu ada ikatan polimernya. Ketika pH semakin dari grafik ini semakin turun, akan membuat ikatannya semakin renggang atau semakin lemah ikatan polimernya. Jadi polimerisasi dari pH silika kita jaga di sini kalau menggunakan pH. Nah, kalau teman-teman yang di common practice yang dilakukan di lapangan itu biasanya kita buat dia asam brine itu. Nah, ini lower pH by injecting strong acid atau biasanya yang paling sering dipakai itu sulfuric acid. Tapi di beberapa case saya pernah dengar juga pakai HCl subfluorida. Nah, itu kita lebih milih dia ke asam. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, kenapa asam ya? Kenapa enggak ke basa? Padahal kalau kita ke basa lebih cepat dan kayaknya lebih ekonomis gitu kan. Enggak terlalu banyak asam dan efeknya langsung terasa drastis. Nah, jadi untuk menjawab ini ya, karena itu tadi silika itu salah satu penyebab scaling. Masih ada mineral-mineral lain yang terkandung di brine itu. Nah, kecenderungan brine-brine lain seperti kalsit tadi masih terbawa segala macam. Kalau kita buat basah, inject caustic misalkan, malah nanti yang terjadi kalsit scaling atau mineral-mineral lain yang magnesium scaling segala macam gitu. Nah, makanya kita inject asam agar dia lebih ke sini. Jadi penambahan pelepasan ikatan polimer atau gampangannya kelarutan. Larutannya akan semakin tinggi tapi pelan dengan injek asam. Yang saya tahu tuh di Sarula, karena brine apa steamnya Sarula itu dia pakai back pressure, masih dipakai untuk pemanas. Ya. Terus dia brine-nya juga ada yang dipakai untuk sistem binary. Nah, untuk di selencupnya sering scaling, mereka injek asam tuh di sana biar mengurangi scaling tadi. Jadi gitu teman-teman. Apa nggak basah ya tadi itu? Karena masih ada mineral lain yang berpotensi menyebabkan scaling. Jadi lebih banyak masalah nanti. Makanya dipilih ke asam. Jadi lebih banyak. Tapi asam ini juga efeknya lumayan juga nanti bisa korosi. Tapi berapa kadarnya yang asamnya dijaga juga. Jadi kita panggil dulu Pak Agi. Nah, mungkin terjawab kali ya. Dari Pak Arga, Pak Yuda. Gimana Pak Arga, Pak Yuda, Pak Yuda? Saya panggil. Sudah terjawab pertanyaannya dari penjelasan Pak Agi? Sudah cukup jelas Pak ya. Halo. Oke. Okay. Oke, intinya pH sama temperatur ya, yang paling common kita jaga. Oke okay, Pak, tapi izin bertanya lagi Pak. Silakan Pak Yuda, silakan Pak. Itu kan tadi kan Pak Agi menjelaskan bahwasanya ada hot injection dan cold injection. Nah, di sini apakah ada beda perlakuan Pak terhadap scaling tersebut dalam keadaan panas maupun untuk keadaan dingin tadi? Oke. Okay. Nah, terima kasih Pak sebelumnya. Ya, mungkin langsung saya karena masih di sesi ini ya. Nah, kalau cold injection, di beberapa case ada yang memilih cold injection karena kalau dia treatment pakai apa temperatur masih terlalu tinggi dan atau pH-nya juga chemical yang dibutuhkan banyak misalnya, nggak ekonomis lah. Dia kan cost estimation. Ada yang lebih memilih cold injection atau dia dilarutkan dulu. Diendapkan dulu. Jadi karena kalau temperaturnya dingin, teman-teman bisa lihat di sini, semakin dia gampang silika itu atau terjadinya settling atau mengendap. Nah, di beberapa tempat ada istilah labirin. Jadi dia dibelok-belokkan dulu di yang contohnya ya. Cold injection ini dibelok-belokkan agar selama proses itu dia
perjalanan dia menuju ke nanti ditampung di pond. Nah, sampai dia di pond itu silika itu mengendap. Harapannya nanti bagian dari brain yang tersisa itu tadi udah jauh turun kandungan silikanya. Nah, nanti baru diinjeksikan, dipompakan, okay, pompa injeksi. Nah, jadi ada beberapa case seperti itu. Atau kondensat yang dihasilkan masih mengandung banyak silika, ya dia dibawakan dulu ke pond. Tadi ada istilahnya nanti beda-beda istilah di tempat-tempat, tapi intinya satu pond untuk mengendapkan, satu pond di overflow-nya itu akan air yang lebih murni dari endapan. Nah, nanti itu baru yang diinjeksikan dan lebih aman. Karena nanti akan juga ada tim kemis yang ngambil sampel, oh silikanya batasannya udah aman. Jadi di pond itu baru diinjeksikan. Seperti itu. Jadi beberapa case seperti itu, Mas Yuda. Oke, baik Pak. Terima kasih. Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih banyak, Pak Yuda. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, ini sangat filosofis sekali ini ya. Jadi teman-teman kalau penjelasan dari Pak Anggi tadi memang sangat luar biasa, ya. Karena silika scaling ini memang sangat banyak terjadi. Nah, salah satu untuk pencegahan terjadi scaling itu, ya seperti Pak Anggi jelaskan tadi, ada pH, kemudian pemilihan temperatur, ya, desain ya. Kalau kita didesain itu mesti kita consider fasilitas apa aja yang perlu kita desain, kemudian desain temperature buat fasilitas kita mesti kita sesuaikan dengan tabel yang dari Pak Anggi tadi. Ini sudah sangat bermanfaat sekali ya. Tuh. Jadi teman-teman yang fresh graduate yang mau berkecimpung dunia geothermal, jadi nanti ketika masuk geothermal jangan kaget nanti ada scaling, ada silica index, saturation index ya. Jadi itu harus dipelajari lebih lanjut dan dipahami supaya kita bisa mendesain suatu peralatan yang lifetime-nya bisa panjang gitu ya kira-kira. Mungkin kita lanjut pertanyaan lagi Pak Anggi ya. Ini banyak pertanyaan. Oke, silakan. Ya. Ini teman-teman semangat nih yang bertanya ini berdiskusi malam ini mengenai power plant geothermal ini ya. Ini dari Pak Galang Prabu, boleh saya panggil Pak Galang? Silakan open mic. Pak Galang. Baik Pak Emil. Silakan perkenalkan diri Pak Galang, dari mana? Saya mahasiswa teknik mesin dari Universitas Gajah Mada di tahun terakhir, Pak. Oke, dari Gajah Mada. Silakan Pak Galang. Tanya. Untuk penggunaan double phase steam power plant yang tadi, Pak Anggi, seberapa signifikannya ya, Pak, penambahan power yang dihasilkan jika dibandingkan single phase saja, Pak? Terima kasih. Gimana Pak Emil? Kurang jelas ya nangkep. Pertanyaannya, boleh diulang Pak Galang? Putus soalnya. Untuk penggunaan double phase steam power plant yang tadi Pak Anggi jelaskan, seberapa signifikan penambahan power jika dibandingkan menggunakan single phase saja? Oke. Terima kasih Mas Galang. Mungkin saya coba jump ke slide berikutnya. Oh, enggak bisa ini. Oke, mungkin lebih enak saya tapi saya lupa. Oke, tadi terkait double flash ya Mas Galang ya. Jadi seberapa signifikan penambahan power? Ini sebenarnya jawabannya bisa macam-macam gitu ya. Tergantung quality enthalpy yang dimiliki oleh fluida ini tadi. Berapa sih sisa brain enthalpy tadi gitu. Ini bisa kita hitung. Yang mempengaruhi kan nanti ke power itu nanti entalpi flow-nya berapa kan gitu. Steam yang dihasilkan. Nah, ini kalau ini aja. Jadi misalkan ini gitu. Di sini kita lihat nanti brain-nya kita mau injeksikan lagi karena kalau kita hitung teoritis dari quality entalpinya masih tinggi dan flow-nya masih lumayan banyak ya. Nanti dia hasilkan steam semisal sebesar
10 kilogram per second dengan tekanan yang lebih rendah. Misalkan paling gampang di tempat saya lah, dari 8 bar ke 4 bar gates, misalkan 8 bar ke 4 bar gates kan flashing, itu cuma nambah nggak terlalu banyak, karena temperaturnya sekitar 179, tapi segitu flow-nya dapat 3 kilogram per second. Nah, itu kita konversikan lagi ke turbin berapa, misalkan cuma nambah 1 mega atau ada yang 0,5 mega gitu. Tapi sebenarnya efektif nggak efektif, tergantung. Ya itu harus dihitung banget berapa dia bisa menghasilkan. Karena kalau di tempat saya lihat itu lebih ke karakter sumurnya, kenapa dia dipakai sistem double flash. Karena emang dia dual karakter pressure, ada high pressure sama low pressure dari sumurnya. Nah, dari sumurnya low pressure tadi, itu daripada brainnya langsung diinjeksikan dengan brain yang tinggi, tekanan tinggi, ya coba diambil berapa flashnya, ya dapat dari flow-nya sekitar 90, cuma dapat 3 kg menjadi steam gitu kan, gitu. Atau 3 sampai 8 kg lah. Nah, nanti digabungkan dengan dari sumur yang LP tadi, nanti dapatlah baru diintroduce ke turbine. Jadi bisa macam-macam berapa yang dapat megawattnya itu ya, tergantung. Tapi ya itu pasti perhitungannya harus ekonomis. Minimal ya kayak tempat saya itu bisa dapat tambahan 1 sampai 3 megawatt gitu. Tapi bisa berubah-ubah nanti Mas siapa tadi yang nanya? Galang, Mas Galang. Mas Galang. Jadi sumur di bawah itu nggak pernah ada yang tahu itu perubahannya. Ketika itu berubah, production karakteristik yang awalnya entalpinya tinggi tiba-tiba rendah gitu. Nah, itu bisa lebih banyak karena brain yang dihasilkan lebih banyak, atau dia malah karakter dari reservoir itu berubah menjadi steam cap, steam aja di bawah gitu. Nah, itu entalpi tinggi, brain yang dihasilkan udah nggak ada lagi, yang ada yang di flashing lagi gitu. Biasanya separator itu ada levelnya, ini sekarang levelnya bisa dibilang nggak ada atau limit di bawah sekali gitu. Bisa terjadi seperti itu gitu. Nah, bisa beda-beda nanti. Malah bisa nanti awalnya single flash, wah brain yang dihasilkan sekarang makin tinggi gitu kan. Kalau kita injeksikan langsung ya eman-eman, mending kita coba flash sekali lagi dapat segini gitu. Karena tahun ke tahun bisa berubah-ubah gitu. Karena reservoir di bawah itu nggak ada yang bisa menebak, kayak PLTU ya, kita bisa kontrol berapa steam yang kita inginkan, berapa air yang kita butuhkan. Tapi di bawah itu nggak ada yang tahu. Bisa saja lebih banyak, bisa lebih sedikit. Jadi gitu. Bisa saja single flash sekarang 5 tahun lagi double flash. Karena brand-nya sih kan lebih banyak. Oke. Okay. Saya kira udah ini dari Pak Anggi. Gimana Pak Galang? Saya kira tadi jawaban Pak Anggi sudah jelas sekali. Cukup bergantung pada entalpi yang ada ya. Temperatur sama flow rate-nya ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, jadi nanti bisa dicek-cek tuh tabel-tabel ininya ya, tabel-tabel termodinamikanya ya. Jadi bisa dihitung berapa megawatt bisa dihasilkan, memang variasi-variasi, bervariasi. Bisa 5 mega, bisa 4 mega, tergantung dari flow rate sama entalpi. Kemudian kita lanjut lagi ya pertanyaan berikutnya Pak Anggi ya. Iya, silakan, Pak. Ini agak bukan operation best practice sebenarnya, ini lebih ke desain ya pertanyaan Pak Rahmat ini ya. Pertanyaannya, oh, boleh Pak Rahmat open mic? Tidak menjawab ya. Mungkin ini saya baca aja, apakah ada hitung-hitungan atmospheric flash tank atau AFT saat well steam dibuka dan diketahui nilai panasnya atau entalpi. Ini perhitungan ya, perhitungannya tentu ada ya. Mechanical engineer yang langsung jawab. Perhitungannya tentu ada ya. Ini lebih ke desain ini ya. Ini lebih ke desain ya pertanyaan Pak Rahmat ini. Perhitungannya tentu ada. Jadi dihitung apa namanya, dia kan ada karakter sumurnya seperti apa,
ya entalpi, pressure, temperatur, kemudian flow rate-nya dicek ya. Kemudian kan dia flashing ya, flashing di AFT. Nah, di untuk mendesain sebuah AFT atmospheric flash tank, nah si brine atau kondensat yang terjadi akibat flashing itu nggak boleh tumpah ke lingkungan. Nah, dihitunglah masa jenisnya ya. Jadi itu ada tabel ininya. Kalau dijelaskan di sini tentu di luar konteks dari ini kita. Tentu ini lebih ke desain, Pak, ya. Ada tabel apa namanya? Tabelnya ada di untuk heating ventilation ya. Itu ada. Kalau mau lebih detail nanti bisa Japri saya jelaskan. Karena malam ini kita topiknya tentang best practice operation itu, Pak Rahmat. Pertanyaan berikutnya dari Pak Piki. Bisa open mic Pak Piki? Dari PLTU Belitung ini, Pak Piki. Pak Piki. Nah, ini beliau bertanya, Pak Anggi, siklus Rankine pada geothermal power plant seperti apa? Mohon penjelasannya gitu, Pak. Sebenarnya kalau pernah ada yang baca Ronald the Pipo ya. Pernah baca itu ada siklus Rankine ya. Dia enggak close yang misalkan dari PLTU itu kan turbin, kondenser, pompa, terus boiler system balik lagi seperti itu ya. Jadi kalau di sini semi close loop dibuat. Jadi kalau kita lihat di pH diagram dari sumur produksi itu masuk ke turbin misalnya, langsung ke kondenser, terus diinjeksi lagi. Tapi nanti pas di kalau saya tampilkan nanti lebih enak sih penjelasannya. Cuma hampir sama dengan PLTU tapi ada perbedaan. Dia nggak full closed loop seperti PLTU. Yeah, yeah. Yeah, tapi ini ada pH diagramnya lebih enak dilihat nanti. Jadi pH diagram itulah bagaimana dia ke separator dilihat juga seperti apa prosesnya. Isobar kan. Saya ingatkan lagi ada isobar, iso. Betul sekali. Ya, intinya bedanya ini ya, kalau geothermal itu banyak kan jenuh ya. Ya, steam yang dipakai dia nggak superheated, tapi steam basah atau steam saturated. Campuran steam. Lah ya. Campuran. Campuran. Jadi kalau ketika dia turun temperatur sedikit ya semakin gampang. Jadi salah satu di critical juga di operation geothermal power plant ini karena steam jenuh, steam apa saturated tadi. Pressure sangat benar-benar harus dijaga gitu. Karena penurunan pressure sedikit akan menurunkan temperatur juga. Dan menurunkan temperatur akan gampang terbentuk kondensat di sepanjang jalur pipa. Jadi sebisa mungkin dari kita itu ya semaksimal pressure-nya yang bisa diterima oleh turbin gitu. Desainnya segini ya, kalau bisa mendekati desainnya untuk ini. Jangan sampai rendah. Kalau rendah ya, makanya itu akan bahaya nanti. Oh, udah jelas STM kan buat buku servis kan IC. Surat jalan nih. Tolong di ada nih. Oke, Pak Emil. Oke, Pak Emil. Halo. Cuma di pada filosofinya beda sedikit ya, geothermal dengan ini ya, dengan nggak terlalu jauh beda secara konsep. Cuma ada sedikit perbedaan, tapi lebih nggak bisa dijelaskan karena panjang juga sih. Kalau teman-teman pengen tahu lebih itu ya baca tuh bukunya Geothermal Power Plant, Ronald the Pipo, Geothermal System, Ronald the Pipo. Ya, banyak bukunya itu di bisa di download. Betul, free download di Google itu banyak banget. Jadi intinya satu jenuh, satu lagi ada superheatednya ya gitu ya, kalau yang di PLTU ya. Nah, itu sama hanya jenuh campuran ya. Campuran. Kalau dia ada separator perbedaannya di situ.
Ya, kalau kemudian PLTU ya. Pak Ramadhani bisa open mic. Oh ya, untuk ya ya, saya untuk it is exchanger yang dipakai di halo? Ya halo, sudah terdengar Pak? Ya. Yeah. Ya untuk it exchanger Pak yang dipakai di PLTP apa jenis apa ya? Oke, okay, exchanger di PLTP itu ada fungsinya secara fungsi ada kondenser, ada HE biasa. Itu kalau kondenser ada yang paling ya unik dibanding apa? Ya direct contact kondenser, bukan surface kondenser yang biasanya kalau di Indonesia ini digunakan untuk apa? PLTU ya. Kalau selain cup ya itu common biasanya di apa binary power plant PLTP itu untuk dua fluida, pertama fluida organik yang tadi ada misalkan hidrokarbon di apa di selnya, di cupnya lewat untuk brine itu pakai selain cup biasa. Nah, khusus dari kontak tadi kondenser. Sedikit saya coba jelaskan kenapa salah satunya kita pakai direct contact, ya efisiensinya lebih besar. Terus kondensat yang dihasilkan juga nggak diperlukan atau kualitasnya nggak perlu dijaga lagi. Jadi karena kualitas nggak perlu dijaga lagi, ya lebih mending kita pakai direct contact yang efisiensinya pindah panasnya lebih bagus. Terus direct contact juga nggak terlalu bagus kalau dia terlalu besar gitu, untuk pembangkit yang terlalu besar. Jadi dia salah satu kekurangannya juga dia terbatas dari kapasitas. Terus juga kenapa direct contact, ya itulah yang paling penting itu di sana. Tadi juga itu. Tapi efisien, efisiensinya bagus. Okay. Jadi, atau cooling tower, nah cooling tower juga tuh, direct contact juga. Itu satu HE juga yang digunakan. Selebihnya selain cup, generator air cooler selain cup juga. Iya. Yeah. Wah, ini Pak Anggi, ini banyak sekali pertanyaan sebenarnya ya. Tapi waktu kita sangat singkat ya Pak Anggi ya. Okay. Teman-teman yeah. Sangat semangat sekali bertanya nih. Saya scrolling ke bawah nih, banyak pertanyaan nih. Nanti mungkin ada waktu kita ada ya, next session mungkin next month atau kapan kita bisa lanjut lagi ya. Teman-teman banyak bertanya nih, mau diskusi malam ini, cuma kita agendakan 1,5 jam. Tidak terasa waktu ini, sudah ini terus ya. Oke, nanti diselesaikan dulu sama Pak Anggi presentasinya. Kalau masih ada waktu nanti kita akan lanjut diskusi. Gitu. Oke, mungkin ini dikit lagi slide sih, nggak terlalu banyak lagi. Oke. Dua slide lagi. Oke. Oke, ini berapa menit lagi Pak Emil, kalau boleh tahu? Sebenarnya sudah tinggal 1 menit lagi, jam 9 nih. Oke, oke. Oke, paling 2 slide lagi deh Pak Emil. Oke, kita oke. Coba ini, karena emang ini juga ya, batas waktu. Nah, ini ada deposition, cooling water, sorry. Nah, ini. Jadi deposit ini terbentuk dari reaksi antara hidrogen sulfide atau H2S yang ada di steam yang terbawa. Karena kalau teman-teman tahu di separator itu dipisahkan. Kalau brine itu cenderung nanti pH-nya lebih tinggi dibanding steam. Karena steam itu membawa nanti ikan terbawa CO2, terus CO2 juga ada H2S. Nah, itu akan membuat kenapa steam kondensat itu lebih asam. pH-nya bisa sampai 4 dan segala macamnya. Nah, H2S yang terbawa sampai ke turbin dan nanti dikondensasi di kondenser itu kan cooling waternya itu dari cooling tower dan membawa oksigen. Dan reaksi ini akan membuat adanya sulfide deposit atau sulfur deposit yang akan menjadi masalah kalau dibiarkan lama dan tidak diselesaikan akan membuat restricted flow di line pipa, akan semakin tebal depositnya. Nah, untuk itu salah satu troubleshoot yang pernah dilakukan inject sulfur dispersant. Fungsinya sulfur dispersant ini untuk membuat
deposit sulfur itu terus terlarut gitu. Nanti kalau udah terlarut, nanti dia pelan-pelan dibuang ke blowdown atau sistem injection lain kita. Jadi pelan-pelan nanti dibuang lagi ke sumur. Terus ada inject basset. Kenapa basset perlu diinjek? Ada namanya puret ya, kalau nama dagangnya. Jadi di dalam dasarnya basin cooling tower itu ada namanya mikroorganisme atau bakteri yang disebut sulfur metabolizing bakteria. Jadi di dasar itu kalau kita sensor probe untuk pengukur pH itu semakin dasar semakin asam. Kenapa asam ya? Karena bakteri itu semakin berkembang dia. Bakteri yang bersifat nanti akan menghasilkan H2SO4 yang sifatnya asam. Nah, itu kita perlu inject biocide untuk membunuh bakteri itu supaya tidak berkembang. Karena efek bakteri itu nanti akan membuat konsumsi kaustik. Karena pH di sistem cooling water system itu dijaga agar mencegah korosi dan erosi. Karena juga di dalam sistem itu walaupun sudah di piping lainnya itu sudah FRP atau stainless, ya sistem dari casing injeksi kita itu masih carbon steel. Ya akan berbahaya kalau pH-nya nggak terjaga. Nah, untuk menjaga pH kita injek kaustik, kaustiknya akan nanti semakin banyak karena sulfur metabolisme yang membentuk bakteri tadi di bawah menjadi H2SO4. Terus ada water jet cleaning gitu kan. Water jet cleaning itu waktu shutdown, nah itu kita lakukan. Terus erosion corrosion. Nah, ini dia. Nah, ini strainer, kalau di sebelah kiri ini teman-teman bisa lihat strainer dari steam trap. Itu yang paling sering terjadi. Karena akan kalau di PLTU biasanya yang sering kecenderungannya lebih ke passing masalah dari steam trap. Kalau di PLTP karena steamnya kotor tadi dan sifatnya asam juga akan mengikis dari carbon steel pipe. Nah, itu nanti akan terbawa sampai ke steam trap. Nah, itu lama-lama jadi clog atau tersumbat. Kalau tidak di rutin. Jadi di sini kita akan ada rutin maintenance akan melakukan PM untuk membongkar. Kalau tidak dilakukan ya kondensat akan terbawa sampai ke turbin dan itu lebih parah lagi dan fatal akibatnya. Terus install equipment with corrosion resistant, inject caustic, strong base solution, nah itu macam-macam troubleshootnya. Oh, mungkin itu saja. Ini nggak perlu saya karena udah waktu juga ya, jadi nggak bisa saya jelaskan. Jadi cukup dulu itu Pak Emil. Terima kasih banyak sudah berikan waktu dan segala macam. Saya kembalikan ke Pak Emil. Oke, terima kasih banyak sekali Pak Anggi yang sudah sharing ilmu dan pengalamannya yang sangat luar biasa, praktis di lapangannya. Ya sangat worth it sekali sharingnya. Dan saya mohon maaf pada teman-teman yang sudah bertanya, tapi tidak bisa kita diskusi dan kita bahas. Mungkin nanti kita yang tidak bisa kita jawab, kita kalau ada waktu dari Pak Anggi lagi, jadi kita bisa arrange lagi untuk adakan sharing sesi berikutnya. Ya, tidak terasa sudah 1,5 jam berdiskusi mengenai best practice ya, memang betul-betul best practice yang kita bahas malam ini tentang panas bumi. Dan tidak sesimpel yang kita bayangkan untuk pengoperasian panas bumi ini, karena yang kita kontrol adalah alam ya, subsurface yang tidak kita ketahui secara eksak, secara pasti berapa resource yang ada kita gunakan untuk membangkitkan energi listrik. Jadi ya mohon maaf sebelumnya. Malam ini kita akhiri acara sharing session di Engineering Talk ya bersama Ethos Energy Continuous Learning dan tetap follow Ethos Energy Continuous Learning karena kita akan membahas topik-topik tentang keteknikan yang lain di sharing session berikutnya. Ya, sayang sekali waktu kita sudah habis. Silakan tunggu acara session kita berikutnya. Dan sekali lagi kita sampaikan terima kasih buat Pak Anggi yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya buat kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman
terutama yang fresh graduate, yang calon-calon insinyur di Indonesia, maupun teman-teman yang sudah profesional yang mau tahu dan refresh tentang panas bumi. Akhir kata saya sudahi, alhamdulillah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan, Lip. Sukses selalu, Ethos Energi.